بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة Hari ini kita bincang tajuk iman wajib dipelihara dan dipertahankan. Oleh kerana iman sahajalah yang menjadi keselamatan dan kesihatan manusia di dunia dan akhirat, di mana segala kepentingan yang lain itu adalah tempelan semata-mata. Justru itu, oleh kerana itu, pergantungan hanyalah pada iman dan Islam. Maka ianya hendaklah diletakkan lebih penting dari segala yang lain. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya radhiyallahu anhum telah meletakkan iman dan Islam itu mengatasi kepentingan nyawa, keluarga, bangsa, tanah air, harta dan lain-lain. Walaupun tidak dinafikan bahawa kepentingan tersebut juga wajib dipertahankan, tetapi iman dan Islamlah yang menyelamatkan itu semua. Sesungguhnya sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW membawa peristiwa pengajaran betapa mulianya iman itu pada hidup dan matinya manusia. Iman dan Islam adalah penentu sama ada amal kita diterima ataupun tidak. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, semayang, puasa, zakat, haji, sedekah, segala amal baik ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan sebab itulah kita baca kitab fiqh, syarat sah semayang yang pertama Islam. Islam termasuklah iman. Syarat sah puasa yang pertama Islam, termasuk iman. Syarat sah haji yang pertama Islam, termasuk juga iman. Syarat sah zakat begitu juga. Begitulah semua syarat amalan kita yang pertama mesti ada iman dan ada Islam. Kalau batal iman dan Islamnya, mayang, puasa, semua ibadat tak diterima oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis yang sahih, barang siapa yang banyak dosanya, sedikit amalnya, masuk neraka. Tak selama-lama dalam neraka selagi ada iman dalam diri dia. Selagi ada iman, keluar juga daripada neraka-nerakanya. Iman, syarat untuk dapat syafaat Allah, Nabi dan para malaikat. Untuk selamatkan seorang itu daripada neraka. Tetapi seorang yang kafir, baik macam mana pun, derma macam mana pun, iman tak ada. Tak percaya ke Islam, tak percaya ke iman. Tak ada Islam, tak ada imannya. Kosong, ditolak oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah, iman dan Islam hendaklah dipelihara. Itu semua berdasarkan benar Quran, bukan cakap saja. Firman Allah Ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in ashrakta
لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Demi sesungguhnya telah diwahyikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, melantik Tuhan yang lain daripada Allah, percaya hukum lain pada Allah, percaya sifat lain pada Allah Ta'ala, lebih sama dengan Allah Ta'ala, syirik, wahai Muhammad, diwahyikan kepadamu dan rasul-rasul yang lain, sekiranya kamu syirik, batal iman dan Islam itu, terbatallah amalan kamu. Di akhirat, kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Walaupun dia seorang Nabi, seorang Rasul. Kalau tak ada iman, tak ada kepercayaan, tak ada Islamnya, ditolak amalannya. Di sininya, penting iman dan Islam itu dipelihara. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran ayat 102. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Bertakwa kepada Allah, ikut perintah Allah, tinggal larangannya dengan rasa takut pada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, berpegang dengan Islam sehingga mati. Jangan mati malaikat dalam keadaan Islam. Jangan mati kafir. Jangan mati Islamnya tak ada. Islamnya dibatalkan. Imannya tak ada. Jaga iman. Sungguh-sungguh. Disebutlah hadis. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang nak mati kerana kamu dengan la ilaha illallah. Hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala aljannah. Barang siapa yang akhir kalam dia la ilallah, masuk syurga. Oleh kerana itulah bila orang ada orang nazuk, kita kena ajar la ilaha illallah. Bila dia sebut dari Allah, jangan cakap lain lagi senyap. Dia mengucap, jangan ajar, jangan cakap kali lah. Berhenti. Kecuali dia cakap lain pula, barulah. Suruh kata la ilallah. Supaya akhir kalam dia, la ilaha illallah. Supaya dia mati dengan akhir kalam, la ilallah. Kerana mati dengan Islam, sangat penting. Ini, dia tanya hal lain. Jangan. Cukup. Dia kata la ilallah. Dan nazak, cukup. Biar dia mati dalam akhir kalam, la ilallah. Ini sangat penting. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak payah sebut mana Rasulullah lah, panjang sangat. Dia dalam keadaan nazak. Itu dia. Sebutlah hadis. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulih, wal kitabi alladhi anzala min qabl, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتْهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang diturunkan sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf, kitab-kitab yang lain diturun pada Rasul. Barang siapa yang mengkuburkan Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya dan hari akhirat, sesungguhnya dia sesat sejauh-jauhnya. Menunjukkan kena jaga iman kita, iaitulah rukun-rukun iman. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, pada kitab, pada Rasul-Rasul, semua kitab, malaikat, beriman pada hari akhirat dan qada takdir daripada Allah Ta'ala. Jaga iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, telah bertanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, qulli bil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Maksudnya,
Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya berkenaan agama Islam. Akan pengajaran yang saya tidak payah bertanya ke orang lain. Tolong beritahu saya, cakap pada saya, ajar pada saya berkenaan Islam. Tak payah tanya orang lain. Cukup dengan jawapan ini. Sabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Qul amantu billah thumma istaqim. Maksudnya, katakanlah aku beriman kepada Allah. Kata aku beriman kepada Allah. Itu saja. Aku beriman kepada Allah. Amantu billah dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamah menurut jalan yang betul, tak terpesong. Ikut jalan betul, tak terpesong. Terus beriman pada Allah. Ambil orang ada nyakit waswah. Maya waswah begitu, gini, begitu, ini dalam hati. Syaitan ganggu kita. Kata, aku beriman pada Allah. Ha, itu. Aku beriman pada Allah. Amantu billah. Aku beriman pada Allah. Kadang-kadang mari dalam kepala kita, Tuhan ni wana, Tuhan ni wana, Tuhan ni wana, Tuhan ni wana. Wana, wana. Tutup. Aku beriman pada Allah. Ha? Tak kau nak fikir tentang Allah Ta'ala. Nak fikir Allah. Fikir hat, diri dia pun tak kau. Ha, mata dia boleh melihat, mulut boleh bercakap, boleh berjalan, boleh mikir. Kejadian dia sendiri pun pelik dah. Nak fikir hat Tuhan macam mana? Tapi syaitan bisik dalam diri kita. Tuhan ni mana? Tuhan ni mana? Kenapa tak nampak? Kenapa gini, gini, gini? Bila mari benda macam ni, aku beriman pada Allah. Amantu billah. Itu jawabannya. Aku beriman pada Allah. Saya pada Allah. Kalau tanyalah macam-macam, cukup. Ha? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mewasiatkan para sahabat dan umatnya dengan membaca firman Allah Ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Surah Al-An'am ayat 153. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang betul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, nanti kamu berpecah belah, bercerai-berai daripada jalannya yang betul itu. Begitulah Allah berpesan dengan perintahnya kepada kamu supaya kamu bertakwa. Dalam hadis yang panjang, sambil Nabi pegang sebatang kayu ganti yang dapat tongkat, Nabi dikerumun oleh sahabat-sahabat dia. Nabi toreh atas tanah, garis. Garis betul atas tanah, garis tu. Kemudian Nabi buat cabang, 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 cabang. Nabi baca ayat yang dibaca tadi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ialah jalanku, jalan yang lurus. Ikut jalannya lurus ini, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Nanti kamu bercerai-berai daripada jalan Allah. Allah pesan kepada kamu supaya kamu bertakwa. Jalannya lurus itu satu saja ini, Islam. Kemudian cabang, 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 cabang banyak ke kanannya. Tiap-tiap kepala cabang itu ada syaitan. Mengajak kamu supaya pergi ke cabang-cabang itu. Jangan. Teguh jalan lurus ini, jalan Islam. Yang pergi ke lain. Ini jalanku, jalan yang lurus. Jalan yang betul, tak ada jalan yang lain. Tapi semua kata dia betul. Maknanya kata, aku betul. Aku betul. Aku betul. Aku betul. Aku betul. Kita Islam kata, Islam betul. Kristian kata, Kristian betul. Hindu kata, Hindu betul. Buddha kata, Buddha betul. Ha? Majusi, Majusi kata, betul. Dah betul dah ke? Dah. Yang betul satu je, Islam. Islam. Parti-parti pula sosialis kata betul. PAH kata betul. UMNO kata betul. Nasionalis kata betul. Ini kata betul. Ini kata betul. Betul belakang. Hak mana? Hak ikut Islam. Hak mana ikut Islam? Ha? Ikut Islam. Ikut jalan Nabi. Itu yang betul. Inilah juga doa yang diulangi setiap rakaat semua salat. Setiap rakaat semayang, doa. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة آية نعم هنا تجو يأتي ركعة دعون إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah puji Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala, alhamdulillah, sebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, akan engkau saja kami sembah, kami minta tolong, minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang betul. Tunjuk jalan yang betul, wahai Tuhan. Dah mana betul? Duk ngaku betul belaka. Duk kata pakat betul belaka. Betul belaka. Ha, sekarang ni ada pluralism. Semua agama betul belaka. Ini ada ajaran yang disebarkan. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Betul belaka? Tidak. Yang betul satu saja, Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Din insyaAllah ila Islam. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Ditafsirkan. Ulama kata tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ulama tafsirkan Quran. Hadis tafsirkan Quran. Ni Quran tafsirkan Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Tafsir dia. Jalan Tuhan beri nikmat kepada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Disebut dalam ayat yang lain. Iaitulah jalan nabi-nabi. Nabi-nabi yang dilantik oleh Allah. Siddiqin, orang yang percaya berjuang dengan nabi. Syuhada, yang berjuang hingga mati mempertahankan Islam. Salihin, orang yang soleh. Ini jalan yang betul. Baca sejarah-sejarah mereka. Baca cerita-cerita mereka. Ghairil maghdub alaihim, bukan yang dimerkai ke atas mereka. Siapa? Yahudi. Yahudi, macam mana sifat dia? Dia tahu. Dia kenal Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad, dia tahu belaka. Dia tahu kitab Allah Ta'ala. Quran, cerita Habani Israel, cerita Nabi Yusuf. Cerita macam-macam Nabi dalam Quran. Sama dengan kitab Taurat. Hukum dalam Quran, hukum hudud. Dalam Taurat, sama dengan kitab Taurat. Sama. Patutnya dia masuk Islam lah. Tapi tak masuk Islam. Ini orang yang tahu. Yang alim. Al-Maghdubi alaihim. Bukan mesti Yahudi. Termasuk orang alim Islam pun. Orang alim Kristian pun. Dia tahu. Tapi tak ikut Islam. Kenapa? Kerana pitih. Kerana pakat. Nak senang dunia. Nak merah hidup atas dunia. Mati lambat lagi. Gomor lagi. Ambil kesenangan dulu. Tak tahu bila mati bila-bila. Ambil dulu. Ada manusia macam ni. Orang yang tahu, yang reti, tapi merosakkan orang. Al-Maghdubi alaihim. Jangan, wahai Tuhan. Jangan aku terikut dengan orang yang merka oleh Tuhan ini. Apa anda cakap, bijak cakap. Oh, boleh tafsir macam-macam. Rupanya, Tuhan merka pada dia. Dia selewengkan orang. Punuhkan orang. Al-Maghdubi alaihim. Waladhalin. Yang sesak. Sesak ni tak reti apa? Tak tahu apa. Saya tunjuk banyak reti. Jahil. Ha? Jahil tak tahu apa benda. Tapi buat macam orang reti juga. Ini bahaya. Jangan. Wahai Tuhan, jangan terpengaruh dengan al-maghdubi alaihim. Ha? Yang reti tapi tak ikut. Dan yang sesak, yang tak reti apa. Itu. Ha? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Yang teguh dengan Islam. Bersama dengan Islam. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita daripada apa jua yang merosakkan iman di hati, perkataan dan perbuatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ba'da idh hadaitana, ada titik tu. Ha, wahai Tuhan kami, yang kau palingkan hati kami, Tuhan kau tunjuk pada kami dan kurnia kepada kami isi rahmat. Engkau Tuhan yang maha memberi kurnia. InsyaAllah kita baca kitab lain pula. Allahu a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم. Serangan pasukan pertama. Hari ini kita baca kisah panjang sikit. Kisah serangan pertama terhadap orang murtad. Pasukan pertama. Penglima tertinggi iaitu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mengetuai pasukan bagi memerangi golongan murtad Khalid radhiyallahu anhu supaya memerangi pengikut Talhah Al-Asadi dalam kalangan kabilah Bani Asad dan kabilah lain yang mempunyai pengikut yang sangat besar. Jumlahnya 10,000 nama pada tentera dia. Talhah Al-Asadi, dia mengaku jadi Nabi. Bani Asad, Asad ni makna singa. Singa ni menatang paling baik kan lah. Kabilah yang paling samsing. Bani Asad. Dan kabilah lain terpengaruh dengan dia. Talhah merupakan seorang ahli tilik nasib. Ahli tilik nasib, ahli nujum. Tidak nasibnya sendiri. Kita tengok nasib orang dia. Nasib dia pun tak tahu. Penyair, seorang penyair. Ahli pidato, orang pala pesara. Pemimpin kabilah dan berpengalaman dalam peperangan, bijak berperang. Dia pernah memimpin rombongan kaumnya menemui Rasulullah SAW dan berpura-pura menganut Islam dengan memberikan harapan secara bohong bahawa di belakangnya terdapat jumlah yang ramai lagi akan mengikutinya memeluk Islam. Mengadak Nabi masuk Islam. Pura-pura beritahu ke Nabi, kacik Nabi, dia ada pengikut yang ramai. Allah SWT mendedahkan pembohongannya dengan datangnya wahyu daripada malaikat Jibril. Turun ayat beritahu ke Nabi, firman Allah Taala, yamununa alaika an aslamu qul la tamunu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka mengira dirinya berbudi kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab mereka telah Islam, tidak melawan dan tidak menentang. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu sekalian mengira keislaman kamu sekalian itu sebagai budi kepadaku, kepada Muhammad. Bahkan kalaulah sah dakwaan kalian itu sekalipun, maka Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya kepada kalian, kamu kalian. Kerana dialah yang memimpin kalian, kamu sekalian kepada iman yang kalian, yang kamu sekalian dakwakan itu. Kalau betul kalian orang-orang yang benar pengakuan imannya sesuai pada Allah. Itu ayat Quran. Beritahu ke Nabi, dia mengaku dia ni Islam, sungguh Islam sungguh. Wahai Muhammad, Islam sungguh ni Tuhan tahu. Sungguh Tuhan. Setelah pulang ke kampungnya, dia secara tiba-tiba telah murtad dan mengaku dirinya menjadi Nabi yang menerima wahyu daripada Tuhan. Ramai dalam kalangan orang awam menjadi pengikutnya. Balik kampung mengaku dia pula Nabi. Dan orang ramai ikut dia. Sama ada takut atau sebagainya. Walhal ia berlaku ataupun dia pandai bercakap, terpengaruh. Walhal ia berlaku secara kebetulan ketika pengikutnya mengalami masalah ketiadaan air yang lazim berlaku di padang pasir ketika dia membaca mantranya, menjampinya. Lalu dikatakan kononnya wahyu. Maka diperintahkan para pengikut supaya mengikutnya ke arah kawasan yang berair. Tiba-tiba mereka menemui sumber air. Selain itu, Talhah juga membawa ajaran baru yang menghapuskan amalan sujud dalam sembahyang. Sembahyang tak payah sujud. Cacar sama tak payah sujud. Rokok tak ada. Dia bawa ajaran yang baru. Tak ada sujud. Rokok dia. Ataupun rokok dia. Ikutlah. Mudah. Potong sembahyang tu. Pegangan.
Ada jenis hak malah ni, ha, not sangatlah. Sebelum wafat dahulu, Rasulullah SAW menghantar bala tentera yang dipimpin oleh Dirar bin Al-Azwar Al-Asadi supaya memeranginya. Jumlah pengikut Tulaihah semakin besar apabila kabilah-kabilah lain yang berjeran berjaya dipengaruhi, maka tentera Dirar radhiyallahu anhu yang kecil tidak sepadan menghadapinya. Lalu mereka pulang ke Madinah. Rasulullah SAW pun wafat. Ramah sangat pengikut dia. Dirar Al-Asadi. Kabilah dia juga. Tapi yang setia. Ha, sahabat Nabi. Ha? Dirar bin Azwar Al-Asadi. Memimpin tentera. Tentera dia tak ramah. Pengikut Tulaihah ni ramah. Besar. Kabilah lah ikut. Menyebabkan Dirar berundur. Minta bantuan. Siapa Madinah, Nabi wafat. Nabi mati. Khalifah Bakar radhiyallahu an mengata Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an dengan amanat memberikan semangat. Lalu terus Nabi Bakar yang jadi khalifah. Atas resu Khalid bin Walid radhiyallahu an untuk melibatkan negeri, pimpin tentera memerangi pasukan murtad yang besar ini. Abu Bakar berucap pada Khalid, Ni'ma Abdullah wa akhul ashirati Khalid ibn al-Walid saifun min suyufillah sallahu Allah ala al-kufari wal munafiqin. Kata Abu Bakar, beri semangat Khalid, sebaik-baik hamba Allah dan ahli keluarga ku, ahli keluarga yang terbaik ialah Khalid bin al-Walid, beliau adalah salah satu pedang daripada pedang-pedang Allah yang Allah hunuskan kepada mereka yang kafir dan munafik. Pedang Allah ni Nabi beri gelaran pada dia. Peristiwa Mu'tah, perang Mu'tah yang terkenal. Nabi wasiat supaya tiga penglima mengepadai tentera memerangi Rom. Tentera Islam sikit jumlahnya. Tentera Rom 10-10 ribu. Tiga orang. Nabi kata Zaid bin Harithah. Mati Zaid. Ja'far bin Abi Talib. Mati Ja'far. Abdullah bin Rawaha. Tiga panglima. Ini Nabi lantik. Berperang. Tentera terlalu ramah. Musuh Rom. Tiba-tiba. Zaid bin Harithah. Syahid. Mati. Mati Ja'far bin Abi Talib. Kisah yang terkenal. Di Jordan berlaku ini. Abdullah bin Rawaha mati. Tak ada ketua dah. Nabi lantik tiga orang je. Lalu, tampil seorang pegang bendera. Suruh Khalid bin Walid. Yang ada sama menjadi penglima. Orang suruh dia, dia pun terus. Dan dia seorang yang pintar berperang. Pandai berperang. Dia atur strategi, atur taktik. Berpasukan. Buat pasukan-pasukan yang banyak. Menyerang secara gelombang macam ombak. Yang belakang tu lari kuda di belakang, debu naik. Kemudian yang pasukan ni pula bertalu-talu bergelir menyerang, menyebabkan Rom takut. Duduk ingat ke siapa bantuan. Padahal tentera tula je. Rom berundur. Berundur dan Khalid pun balik. Balik Madinah menyelamatkan tentera Islam. Bila balik orang tagur dia. Padahal pun melari. Nabi kata bukan lari, Nabi kata berundur. Sebagai taktik peperangan. Dibenarkan oleh Allah. Tak apa. Ini seorang yang pintar. Ahli perang yang dikaji oleh orang barat sampai hari ini. Dia pandai berperang. Dan Abu Bakar lantik dia jadi penglima tertinggi tentera Islam semuanya untuk memerangi pasukan yang murtad. Dan pasukan pertama dia sendiri pimpin serang Tulaihah. Sebelum tentera Islam tiba, seorang sahabat yang ulung iaitu Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an daripada kalangan kabilah Taib, apabila mengetahui bahawa kabilahnya juga terpengaruh dengan Tulaihah, Adi diizinkan pulang untuk memujuk kaumnya agar kembali beriman. Dalam hadis yang terkenal, Adi bin Hatim seorang yang alim Kristian masuk Islam. Yang Nabi puji dia, kisahnya yang terkenal itu, dia duduk di Madinah, dia dapat tahu kabilah dia murtad juga. Jadi, Abu Bakar suruh dia balik. Pujuk kabilah dia. Dia orang yang berpengaruh. Pujuk kabilah dia. Usaha Adi tersebut
berhasil kejayaan sehingga berjaya mengumpulkan bala tentera yang besar daripada kaumnya dengan lengkap bersenjata berserta kenderaan kuda dan unta berjumlah 1,000 orang anggota, maka Adi telah berjasa besar kepada Islam dan kaumnya sendiri. Adi bin Hatim berjaya pujuk kaum dia, 1,000 bala tentera dia bentuk. Ha, dengan lengkap senjata, dengan kenderaan unta dan kuda, kenderaan zaman dulu lah. Khalid radhiyallahu anhu kemudiannya menghantar 2 orang peninjau, iaitu Ukashah bin Mihsan dan Sabit bin Akram radhiyallahu anhu. Sehingga mereka berdua berjaya membunuh anak saudara Tulaihah yang bernama Hibal. Apabila Tulaihah menemui mayat Hibal, dia dan pembantunya berjaya mengejar 2 orang sahabat itu, lalu berjaya dibunuhnya, maka kedua orang sahabatnya itu pun gugur syahid. Khalid hantar 2 orang peninjau, iaitulah Ukashah bin Nihsan dan Sabi bin Akram radhiyallahu anhumah, supaya meninjau. Dia berjaya bunuh anak saudara pada Tulaihah. Dia bunuh. Tulaihah sedar anak saya dia kena bunuh. Lalu kejar 2 orang ni, dan 2 orang ni mati syahid. Dibunuh. Mati. Ukashah ialah sahabat yang disebut oleh Nabi SAW sebagai salah seorang ahli syurga melalui hadis. Ukashah ni seorang sahabat yang disebut dalam hadis. Nabi kata masuk syurga. Hadis yang terkenal. Orang kata suruh baca doa Ukashah, doa Ukashah. Baca doa dia tapi nakut pahit. Duk baca doa Ukashah bukan main. Sampai lebu kita. Tapi nakut pahit sokong lawan Islam. Baca doa madak apa? Ini tak ada guna. Ukashah ni, ini masuk syurga tersedak. Ada hadis. Haddasana Ibn Abbasin qala salam. Uridat alayyal umam. Faja'alan nabiyu wal nabiyyani. Yamruna ma'ahum ar-rahtu wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad hatta rufa'a li sawadun 'azim qultu ma hadha ummati hadhihi qila hadha Musa wa qaumuh. Hadis Isra Mi'raj telah diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sallam, pernah bersabda, pernah dipamerkan kepadaku kalangan umat-umat terdahulu, zaman dahulu terdapat kalangan mereka seorang Nabi dan ada 2 orang Nabi yang berjalan dengan diikuti oleh beberapa kumpulan. Bahkan ada Nabi yang berseorangan, tiada bersamanya walaupun seorang pengikut. Sehinggalah aku bertemu dengan sekumpulan manusia yang sangat ramai. Aku bertanya, apakah ini? Adakah mereka ini umatku? Maka ada yang menjawab, itulah Musa bersama kaumnya. Malam Isra Mi'raj terkenal. Nabi berjalan Isra Mi'raj tu, tengok ada Nabi jalan seorang. Tak ada orang ikut. Dia seorang dia, tak ada orang ikut dia. Ada Nabi 2-3 orang. Ada Nabi sedikit je. Ada Nabi biasa je. Tak ramai mana. Tiba-tiba ada seorang Nabi, ramai orang ikut. Nabi tanya, ni umat aku ke? Malaikat kata, tak, ini Nabi Musa dengan pengikut dia. Qilan zur ilal ufuk fa idza sawadun yamla'ul ufuk thumma qilani unzur ha huna wa ha huna fi afaqis sama fa idza sawadun qalmal ufuk qila hadhi ummatuka idkhulul jannata min ha'ula'i 70,000 bi ghairi hisab. Lalu diberitahu pula kepadaku, lihatlah ke ufuk sana. Ternyata di sana terdapat kumpulan umat yang lebih ramai sehingga memenuhi ufuk sayup mata memandang. Kemudian diberitahukan kepadaku, lihatlah ke sana dan aku ke sana, iaitu di ufuk langit. Ternyata di sana telah dipenuhi dengan kumpulan manusia yang ramai. Kemudian diberitahu kepadaku, itulah umatmu, 70,000 orang daripada kalangan mereka masuk syurga tanpa hisab. Malam Isra Mi'raj. Umatmu ramai lagi wahai Muhammad. Keliling penuh dunia. Kerana Nabi ini untuk seluruh manusia. Ramai umat dia. Dalam ramai-ramai tu 70,000 orang masuk syurga dengan tiada hisab. Mudah. Summa dakhala walam yubayyin lahum wa afadal qaumu
وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإن ولدنا في الجاهلية. Kemudian Rasulullah SAW memasuki ke rumahnya. Nabi balik rumah. Rumah dia dekat dengan masjid. Dan tanpa memberikan penjelasan kepada para sahabat, tak beritahu siapa masuk surga nanti ada hisab itu. Maka para sahabat pun membicarakan tentang hal tersebut, cakap sama-sama mereka. Lalu mereka berkata, kita adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mungkin kelompok tersebut ialah kita semua ataupun anak-anak kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam, sedangkan kita semua dilahirkan pada zaman jahiliyah. Cakap sama-sama dia, boleh jadi kita aku. Waktu ibu tu masuk surga tiada hisab tu. Boleh jadi. Boleh jadi anak-anak kita hak Islam lalu. Kita daripada kafir. Dia buat sama-sama dia. Fabal Nabi SAW, Fakharja Fakhara, Humul ladhina la yastarkhuna, wa la yatatayyaruna, wa la yaktawuna, wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka hal tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Lantah baginda keluar dan bersabda, kelompok manusia itu merupakan kalangan mereka yang tidak mempercayai kepada jampi serampah yang mengarut. Tak percaya kepada jampi mengarut. Tak percaya. Jampi mengarut, dia tak percaya. Jampi Quran tak apa. Tak pernah meramal nasib, tak tanya Tok Nujum. Dan tidak pula melakukan terapi dengan menampilkan besi panas pada bahagian sakit. Dengan sebab benda ni tuah ni. Tak percaya. Bahkan mereka sebenarnya hanyalah bertawakal kepada Allah. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Masuk surga yang tiada hisab. Faqala Ukasyatu bin Mihsan, aminhum ana ya Rasulullah? Qala na'am. Faqama akhar. Faqala aminhum ana? Qala sabaqaka Ukasyah. Tiba-tiba Ukasyah bertanya. Ukasyah bertanya. Ini cerita lain, sampingan. Dalam jelik. Ukasyah kata, adakah aku juga termasuk dalam kalangan mereka, wahai Rasulullah? Saya termasuk ke? 70,000 yang tak ada hisap itu. Baginda Muhammad SAW bersabda, ya. Nabi kata, ya, kamu termasuk. Bolehkah Ukasyah? Masuk juga nanti ada hisap. Selanjutnya ada seorang sahabat yang lain berdiri dan berkata, adakah aku juga termasuk dalam kalangan mereka? Saya Rasulullah masuk dah. Masuk juga. Sahabat yang salam. Ukasyah telah mendahului munya pitah di Ukasyah dah. Nabi kata. Dan kau Ukasyah dulu. Jadi Ukasyahnya maju surga nanti ada hisab. Rupanya mati syahid. Mati dalam perjuangan. Bukan mati baca doa tu. Nakut pahit dah. Ni baca doa. Sampai lebu kita nak jadi macam Ukasyah. Tak jadilah. Mesti berjuang. Sehingga mati menegakkan Islam. Macam Ukasyah. Masuk syurga nanti ada hisap. Dua orang pula tu. Pergi dua orang lawan musuhnya. Kejauh ada musuh. Dua-dua orang ni mati syahid. Ukasyah dapat kelebihan. Kedua-dua orang sahabat yang syahid itu merupakan pahlawan Islam yang terbilang. Kematian mereka telah menggemparkan tentera Islam. Bila dengar dua orang ni mati, orang lain pun naik panah. Askar-askar Islam pun naik semangat. Maka Khalid radhiyallahu anhu dengan segera mengarahkan serangan terbuka ke arah pada tentera Tulaikha yang besar itu. Khalid, orang tengah panah ni, terus bentar serang. Lalu tentera Islam menyerang. Terbuka. Sekarang terbuka terus. Apabila pertolongan Allah semakin nyata akan memberikan kemenangan kepada tentera Islam, maka tentera Tulaikha mula berlaku perpecahan. Tentera Islam berjaya menggempur tentera Tulaikha, menyebabkan berpecah tentera dia. Bibit perpecahan itu bermula dengan seorang pemimpin kabilah yang bernama Uyainah bin Hisn. Pemimpin kabilah yang ikut Tulaikha, kafir, murtad. Dan Uyainah bin Hisn bersama dengan jumlah 10,000 tentera. Bawah dia 10,000 tentera. Kalau satu pasukan 10,000, maknanya kalau 10, 100,000 lah. Besar tenteranya. Bukan bangan. Bangan. Tentera Khalid tak siapa. Ni kali ganda.
Bila tengok berpecah ni, bersama dengan jumlah 10,000 orang tentera, Uyainah bertanyakan Tolehah, aja'aka Jibril? Uyainah tanya Tolehah, awak mengaku jadi Nabi tadi. Adakah malaikat Jibril sudah datang membawa wahyu kepadamu? Ha. Macam mana tentera kita kena tu dah, kena serang ni. Jibril mari tak? Tanya. Tanya Tolehah, mengaku jadi Nabi. Jibril mari tak? Tolehah menjawab, la. Bayar jemuh payu qatil. Belum lagi. Dia kata mari Jibril tak sampai lagi. Ha, tak sampai lagi Jibril. Kemudian Uyainah kembali bertempur dan kembali lagi bertemu Tolehah. Lalu dia bertanya lagi dengan soalan yang sama. Tanya pula, Jibril mari tak pergi? Tanya Tolehah. Dan mengaku jadi Nabi sangat. Tolehah masih memberi jawapan yang sama. Maka dia tanya untuk kali ketiga, hal ja'aka Jibril? Tanya tiga kali, Jibril mari tak? Adakah malaikat Jibril datang membawa wahyu kepadamu? Akhirnya Tolehah menjawab, khadalah. Ya, mari dah. Ya, ha, mari dah. Dia pelawak. Ha, ya. Sudah itu polehi wahyu. Ha, mari dah. Tanya Uyainah. Pama khadulakah? Jibril kata apa benda kamu? Ha, apa yang dikatakannya kepadamu? Kata apa? Jawab Tolehah. Khalali innalaka raha karahahu wa hadisan la tansahu. Dia bersajuk, pandai sajuk. Ha? Inna laka rahahu ha? Wa hadithan tansahu. Dia berkata kepadaku, pusingan akan berlaku kepadamu, akan berlakunya peristiwa yang tidak akan dilupakan. Dia kata itu kaku, kata dia. Dia pelabur. Tolehah Uyainah menjawab, azunu an khad alimallahu sayakuna laka hadithun la tansahu. Ya, aku menyangka bahawa Allah telah mengetahui akan peristiwa yang tidak akan dilupakan. Ha, akan berlaku mesti tak dilupakan. Kata Uyainah, dia berpaling ke arah pengikutnya seraya berkata, ya bani Fararah insaribu fa innahu kadzab, wahai bani Fararah keluarku, mari kita semua berundur dan berpaling daripada mengikuti Tolehah kerana sesungguhnya dia seorang pembohong. Ini pelawak. Lalu pusing 10,000 tentera. Berparing tadah. Tak ikut Tolehah. Pengunduran Uyainah bersama kabilahnya menyebabkan tentera Tolehah lari bertempiaran. Adapun Tolehah pula berjaya melarikan diri bersama isterinya dan mengarahkan pengikutnya berundur. Bila Uyainah 10,000 tentera lagi, ni tentera yang kuat, Tolehah pun berundur, bawa bini dia, pokok dia. Tolehah melarikan diri sehingga tiba di negeri Syam, Syria. Ha? Akhirnya dia kembali bertaubat dan memeluk Islam. Ha? Akhirnya dia bertaubat, dia lari ke Syam, tadi dia masuk Islam. Dia bertaubat masuk Islam. Dia pernah datang menunaikan umrah dan melalui Madinah. Lalu dikatakan Khalid kepada Khalifah Bakar radhiyallahu an, dia bertaubat daripada Syam, dia mari lalu ke Madinah buat umrah. Buat umrah dah. Bertaubat buat umrah pun. Lalu orang beritahu Bakar, hadza Tolehah. Inilah dia Tolehah. Orang kenal kepada kepada Bakar, ni dia Tolehah ni. Pada yang mengaku jadi Nabi. Khalifah Bakar menjawab radhiyallahu an, menjawab, ma asa'u bihi qad aslama. Apa lagi yang hendak dilakukan terhadapnya? Biarkanlah kerana dia sudah masuk Islam. Tujuan royak dia nak sepatan. Royak kau bakar. Itu Tolehah tu, Tolehah tu. Suhigak lah. Bapak kata, bolehlah dia masuk Islam dah. Tak boleh dah. Dia masuk Islam. Dia bertaubat. Tak boleh nak buat apalah. Ternyata keikhlasan Tolehah kembali kepada Islam disebabkan perasaan malu akan kesalahan yang dilakukannya. Sehinggakan dia muncul di tengah-tengah khalayak dan menunjukkan amal yang baik. Apabila Khalifah Umar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah selepas Abu Bakar wafat, dia datang untuk berbaiat. Bila Abu Bakar mati, dia mari pula temu Sayyidina Umar nak berbaiat pada Sayyidina Umar, nak berbaiat. Akhirnya pada khalifah
yang menjadi pengikut Solehah menyerahkan diri dan bertaubat kembali semula kepada Islam. Mereka membuat pengakuan, buat pengakuan depan depan kawan, nadkhulu fi ma kharajna minhu wa nu'minu billahi wa rasulihi wa nusallimu li hukmihi fi amwalina wa anfusina. Kami masuk semula kepada agama yang kami pernah tinggalkan. Kami mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kami menyerah diri kepada hukumnya yang berkait dengan harta dan diri kami. Kami masuk Islam, sanggup keluar zakat, jadi orang Islam, mengaku dah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu meminta mereka berbaiat. Khalid bin Walid minta puak-puaknya berbaiat. Alaikum ahdullahi wa mitsaquh, la tu'minunna billahi wa rasulih, wa la tuqimunna as-salah, wa la tu'tunna az-zakah, wa tubayyi'una 'ala dhalik abna'akum wa nisa'akum. Kamu sekalian diperintahkan supaya menunaikan janji dan kesetiaan kepada Allah, beriman kepadanya dan Rasulnya, diwajibkan agama, mendirikan sembahyang, kena sembahyang, dan menunaikan zakat. Perjanjian taat setia yang sama ke atas anak-anak dan isteri-isteri kamu sekalian. Suruh bayar. Bala tentera pimpinan Khalid radhiyallahu anhu terus memburu saki bagi kumpulan murtad yang melarikan diri. Di antara kumpulan dipimpin oleh seorang wanita bernama Ummu Ziman binti Malik. Dia ialah seorang wanita yang pernah masuk Islam Rasulullah dan tinggal bersama Ummu Mu'minah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi setelah bersama kaumnya, dia ikut sama murtad daripada Islam. Ini orang pula murtad juga. Padahal jadi anak akak Siti Aisyah, bukan barang anak akak bini Nabi. Murtad. Jangan peliklah. Kalau berlaku zaman sekarang, kita tengok orang ni curu. Lepas tu saya cabut nyacang. Jangan pelik, jangan pelik. Tengok upuk, cabut nyacang. Macam lembu lah, tengok upuk. Tengok upuk, hijau amalek, lopak. Cabut nyacang. Berlaku. Dia memimpin kaumnya untuk berperang menentang tentera Islam dengan menunggang unta pusaka yang dianggapnya keramat. Khalid radhiyallahu an mengarahkan bala tentera Islam mengepungnya dengan menggempur kawalan musuh yang ketat. Akhirnya dia ditewaskan bersama 100 orang pengawal yang setia bersamanya. Adapun Uyainah bin Hisan masih tergolong sebagai mu'allaf yang diberikan zakat pada zaman Rasulullah SAW. Dia bersama 10,000 orang tentera berjaya ditawan. Khalid radhiyallahu menghantar Uyainah ke Madinah dalam keadaan tangannya diikat. Uyainah bin Hisan, yang paling taduh tadi, dia paling taduh saja. Tak tahu dia masuk Islam ke tak. Lalu Khalid ikat tangan dia. Dengan tawanan-tawanan dia, dia hantar ke Madinah. Kanak-kanak Madinah menyorok ke arahnya dan berkata, "Ay aduwullah irtadta anil Islam." Bila sabar di Madinah, budak-budak sorok. Budak-budak punya suka sorok. Zaman dulu gitu juga. Budak-budak kuat ni, sorok. Tengok popok murtad ni. "Wahai musuh Allah, kamu telah murtad daripada agama Islam." Uyainah menjawab, "Wallahi ma kuntu amantu qattu." Demi Allah, aku tidak beriman walau sekelip mata pun. Kata paman, aku tak beriman, kata dia. Dia jawab, ini orang kerah badui. Ayubah Allah memberikan pengampunan kepada Uyainah. Dia mengakhiri hayatnya sebagai seorang pahlawan Islam pada zaman Islam menghadapi kuasa besar Parsi dan Rom. Dia tebuh dosa dia. Tebuh dosa dia murtad tu, masuk Islam, dia berjuang, berperang zaman Abu Bakar, zaman Saidina Umar, untuk menentang musuh-musuh kuasa besar dunia. Operasi ketenteraan yang dilakukan bermula dengan misi menyelamatkan mereka yang terkepung dalam kalangan kumpulan murtad. Mereka dipujuk agar kembali kepada Islam dengan bertaubat. Pendekatan itu telah berhasil apabila mereka beroleh hidayah daripada Allah SWT lalu keluar dari kawasan operasi peperangan. Ini cara nak lawan murtad ialah pujuk. Bukan suruh terang. Suruh terang tidak, pujuk supaya masuk Islam semula. Jadi ramai yang berjaya dipujuk masuk Islam semula,
melemahkan kumpulan rotan. Sebahagian daripada mereka bergabung sebagai tentera Islam. Perkara itu sekaligus mengurangkan jumlah musuh dan melemahkan kedudukan mereka, jelas menunjukkan betapa terpesongnya Tulaihah dan pengikutnya yang terpengaruh dengan kesesatan yang nyata. Nyatalah Tulaihah ini seorang yang sesat, bukan dia murtad, sesat pula, dan pengikut dia dapat diselamatkan. Realiti ini dapat dipahami dengan jelas melalui tindak tanduk dan ucapan Tulaihah. Mereka yang menjadi pengikutnya terdiri daripada golongan yang terlalu jahil dan lemah iman mereka kerana tidak mengenali Islam secara dekat. Apabila Taib kembali kepada Islam kerana sebahagian daripada mereka ialah penganut Kristian, ahli kitab yang sangat memahami kesesatan Tulaihah, pemimpin Khabir Taib yang berilmu Adi bin Hafim At-Ta'i radhiyallahu anhu ialah seorang yang alim dan dikenali kemuliaan akhlaknya sejak zaman jahiliyah lagi. Kisah bagaimana Adi menganut Islam pada zaman SAW sangat masyhur. Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan orang yang berilmu dan dihormati dalam satu-satu kaum. Ha? Jadi kabilah Taib dapat diselamatkan kerana dalam kabilah itu ada orang alim, ada orang mengaji, ada orang belajar. Jadi menunjukkan bahawa tiap-tiap kapung itu kena ada orang alim, kena ada orang belajar, kena ada orang reti. Jangan tak ada orang reti, tak ada orang alim. Jadi rosak kampung itu. Kalau kapung itu ada orang alim, ada orang yang tahu, orang yang pandai memimpin, selamatlah kapung itu. Macam kabilah Taib ini. Jadi kabilah-kabilah yang kampung dia tak ada orang alim, tak ada orang reti, tak selamat. Di sinilah perlunya ada orang yang mengajar agama tiap-tiap kampung supaya selamat daripada murtad. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Maksudnya, dah hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua. Dah hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Dan anak-anak yatim. Dan orang-orang miskin. Dan jiran tetangga yang dekat. Dan jiran tetangga yang jauh. Dan rakan yang sejawat. Dan orang musafir yang terlantar. Dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan rukun yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjaga akidah. Menjaga agama kita. Jaga iman kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Abdikanlah diri kamu kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang telah kita baca tadi, wajib jaga iman kita. Jangan lantik Tuhan yang lain daripada Allah. Amalan kita kena ikhlas. Jangan tujuan yang lain daripada Allah. Kerana lantik Tuhan lain daripada Allah menyebabkan amal kita ditolak. Kalau buat amal tidak ikhlas, kerana Allah Ta'ala tak dapat pahala. Dengan sebab itu, kena jaga diri daripada syirik. Jangan berlaku syirik yang nyata, yang terang-terang,
Latik tuan lain pada Allah Ta'ala. Sama ada patung, berhala, manusia, syaitan, jin dan sebagainya. Ataupun niat yang tidak ikhlas lain pada Allah Ta'ala. Ini semua boleh merosakkan diri kita. Jaga hubungan kita dengan Allah. Tanggungjawab paling besar seorang hamba pada Allah ialah tidak menyukurkan Allah dengan sesuatu yang lain. Mu'ad radhiyallahu anhu dinasihat oleh Nabi SAW. Adarri ma haqqullahi ala al-ibad? Nabi tanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Adakah engkau tahu wahai Mu'ad, hak Allah Ta'ala yang wajib dijaga oleh hamba-hambanya? Qala Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Mu'ad, seorang sahabat yang alim, Mu'ad bin Jabal. Nabi kata, an-ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Kamu mesti sembah Allah Ta'ala, jangan syirik. Menyebut Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian Nabi at-tarima haqqul ibad ala Allah. Kalau sekiranya seorang hamba itu tak sekutu Allah, mengesahkan Allah, tak syirik, apa hak Allah Ta'ala buat ke dia pula? Lalu Nabi kata, Allah yu'adzibuhum, Allah yu'adzibuhum. Allah Ta'ala tak azab dia dalam negara kalau ada iman. Allah Ta'ala selamatkan dia. Sangat penting. Wabil walidaini ihsana. Dan buat baik dengan dua ibu bapa. Sehingga disebut lepas mentauhidkan Allah. Buat baik pada dua ibu bapa. Walaupun dua ibu bapa itu kafir, tak Islam. Kena buat baik. Kecuali dia suruh kita buat maksiat, tak boleh ikut. Dia suruh kita syirik, tak boleh ikut. Suruh buat haram, tak boleh ikut. Walaupun demikian, tetap kena buat baik pada dua ibu bapa. Walaupun dua ibu bapa itu kafir. Mesti tunaikan tanggungjawab itu. Ha? Dia mati doa pada ibu bapa. Apalagi dua ibu bapa itu Islam. Lebih bersuara lagi. Ya? Kalau dua ibu bapa kafir pun, tak boleh buat uduh pada dua ibu bapa. Kecuali dua ibu bapa itu akak sejata lawan Islam. Tak boleh nak elok. Tak ada nak buat. Ha, kena hadap lah. Ha, kalau dia sekadar kafir saja, kena buat baik dia. Wabizil qurba dan terhadap kaum keluarga, kena buat baik kaum keluarga kita. Ya, hubungan silaturrahim. Hubungan keluarga. Ha, bukan adik-beradik, bukan sepupu, siapa, siapa. Kalau orang Arab ni, siapa puluh pupu jaga lagi. Kabilah dia. Ha? Yang ada hubungan silaturrahim. Hubungan titih-menitih dengan kita. Kena jaga baik hubungan keluarga antara satu sama lain. Bahkan disebut dalam hadis, Nabi pesan kepada sahabat-sahabat dia, bila kamu masuk ke Mesir, kamu kena buat baik ke orang Mesir. Kerana aku ada hubungan silaturrahim. Silaturrahimnya kerana Hajar. Isteri Nabi Ibrahim, ibu Ismail itu adalah orang Mesir. Berapa ratus tahun? Lama. Kemudian, salah seorang isteri Nabi Maria Khidriyah adalah orang Mesir. Siapa orang Mesir, Nabi anggap sebagai silaturrahim, hubungan keluarga. Kita ni dua, tiga, empat pupu dah habis dah, putus. Ini, sepupu pun dah ingat dah zaman sekarang. Jadi, zil qurba. Jadi, kena jaga hubungan dengan keluarga yang ada waris dengan kita. Bukan kalau kita beri sedekah kepada keluarga, dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturrahim. Sedekah ke orang lain dapat saja. Kelebihan sedekah saja. Ha, kalau dengan keluarga dapat dua kelebihan. Kelebihan silaturrahim, kelebihan tolong dia. Wal yatama dan anak-anak yatim. Anak yatim ialah orang yang kematian ayah. Kanak-kanak yang kematian ayah. Ha, lagi dia tak balik, anak yatim lah. Waktu tua bukan anak yatim dah. Banyak yatim piatu ni kalau waktu tuanya. Ha, jadi, anak-anak yatim kena jaga, pelihara, tolong. Wal masakin dan orang-orang miskin. Orang miskin, orang yang pendapatan dia tak cukup, kena tolong. Sekadar kemampuan kita, orang miskin. Tolong dia, bantu dia. Ha? Dia tipu, itu hal lain. Kita tengok dia susah, kita tolong. Dia tipu, dia berdosa. Ha, tolong dia, wal masakin. Wal jari dzil qurba. Dan keluarga yang mempunyai hubungan
Jiran yang ada hubungan keluarga, dia ada qurbah. Jiran yang dekat. Ulama kata, jiran yang ada hubungan keluarga. Kena tolong. Dia jiran kita dan keluarga kita pula. Ini utamakan. Tolong dia. Jiran. Keluarga pula. Wal jari al-junubi. Dan jiran yang bukan keluarga. Kena tolong juga. Walaupun jiran tu orang bukan Islam. Buat baik ke jiran. Walaupun dia bukan Islam. Mudah-mudahan dengan kita tolong dia, bantu dia, dia masuk Islam. Dia tengok Islam ni baik, dia masuk Islam. Dakwah dia, selamatkan dia. Tolong dia. Tanggungjawab jiran ni sangat besar. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Mazalu Jibril yusini biljar. Hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Nabi kata, Jibril selalu mengingati aku. Buat baik pada jiran. Sehingga aku ingat, boleh pergi bersaka ke jiran. Siapa begitu? Tapi tak siapa begitu lah. Kerana acak kali Jibril suruh, aku buat baik pada jiran. Bukan buat jahat pada jiran ni, kali ganda. Pada buat jahat pada orang lain, dosa dia, kali ganda. Disebut dalam hadis, antaranya, hadis riwayat Miqdad bin Aswad radhiyallahu an. Miqdad kata, Nabi tanya sahabat-sahabat dia, ma taquluna fi zina? Apa pandanganmu tentang zina? Qalu haramun haramahu Allah wa rasuluh, wa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Kami kata zina tu haram. Allah Rasul mengharamkan sehingga hari kiamat. Lalu Nabi kata, la an yadhni ar-rajul bi 'asri suwati an aysaru 'alayhi min ayzan dia bi ahli tijari. Artinya orang berzina dengan 10 orang perempuan, dengan berzina dengan isteri jiran dia 10 kali ganda. Dosa dia besar. Zina dengan orang perempuan jiran kita. Besar dosanya 10 kali ganda pada zina orang lain. Zina yang jauh tu dosa besar dah. Hak ni besar lagi. Menunjukkan beratnya. Kemudian ma taquluna fi sariqah? Apa pandanganmu tentang curi? Qalu haramahu Allah wa rasuluh, fa haram ila yaumil qiyamah. Haram. Curi ni haram. Nabi kata mencuri hak jaran 10 kali ganda dosa besar pada curi orang biasa yang bukan jaran. Ini menunjukkan betapa besarnya tanggungjawab terhadap jiran yang kita kena jaga. Wasahibi bil jambi, dan sahabat rakan yang dekat dengan kita, sahabat handai kita, kawan kita. Tunaikan tanggungjawab kawan. Sahabat yang bersahabat, yang bersaing, kita berkawan dengan dia, tunai dia. Tunai kewajipan dia, tolong dia, bantu dia, jangan berkawan saja. Jangan berkawan masa senang dia, masa sudah susah, lupa dah ada kawan dia. Ini tidak. Berkawan terus. Disebut dalam hadis, 7 jenis manusia yang dapat naungan pada hari kiamat di padang mahsyar. Pemimpin yang adil, orang yang bergantung hati ke masjid, orang muda buat ibadat. Antaranya ialah orang yang bersahabat. Tak berpisah melainkan kerana Allah, tak bertemu melainkan kerana Allah. Kerana tunaikan tanggungjawab kerana Allah, berpisah. Bertemu pun kerana Allah. Bersahabat terus. Wa bani sabil, dan orang yang terdesak dalam perjalanan, orang musafir, habis tambang, habis bekal, tak ada tempat tinggal, tolong dia, ibnu sabil, hendaklah ditolong ibnu sabil. Bahkan dalam bagian zakat ada zakat ibnu sabil, zakat untuk memudahkan orang yang perlu pertolongan dalam perjalanan, dalam musafir dia. Zaman dulu orang buat wakaf musafir khanah, dia panggil musafir khanah. Musafir ni orang musafir, khanah ni tempat tinggal, hotel percuma lah, rumah tumpangan percuma untuk orang musafir, dia sediakan. Ni zaman dulu, zaman awal Islam. Bila ada musafir khanah, orang musafir tuju situ, orang pun jual situ, orang pun bertanam situ, orang pun pergi menatang situ, jadi bandar. Ini tamadun Islam berlaku begitu rupa. Dengan sebab ada musafir khanah. Dengan musafir, kemudahan untuk orang musafir. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba-hamba yang kamu miliki kena buat baik. Baik pada hamba. Zaman dulu, zaman ada hamba abdi. Bila ada tawanan perang, tawanan ini jadi hamba abdi. Jadi kita balah, kita tawan orang dia, jadi hamba abdi juga. Tetapi dalam Islam, hamba abdi ini kena jaga macam anak bini. Tak boleh
bebankan dia dengan tugas-tugas yang berat. Tak boleh zalim. Wajib beri nafkah macam beri nafkah pada anak bini. Sebab begitu benar. Ha? Kalau buat kesalahan, yang berat-berat kena merdeka, kena hamba. Merdeka hamba dapat pahala besar. Menyebabkan dalam Islam, banyak hamba-hamba dimerdekakan. Bekah hamba jadi ulama besar. Jadi pemimpin besar. Jadi khalifah, jadi raja. Macam-macam dalam Islam ni. Ha? Orang bekah-bekah hamba ni, ha? Dididik, diterbiah dengan ilmu Islam. Itu zaman awal dulu. Jadi, tunaikan tanggungjawab terhadap hamba-hamba yang di bawah jagaan kita. Sekarang ni dah tak ada dah. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan faqura. Allah Ta'ala tidak kasih pada orang yang sombong, yang takabur. Jangan sombong, jangan takabur. Ha, takabur ni apa? Berasa kita lebih pada orang. Kita lebih pada orang, kita pandai pada orang, kita cerdik pada orang. Orang bodoh belaka. Banyak iblis lah. Ha, iblis. Sebab tak mau sujud Nabi Adam. Kenapa takabur? Kenapa tak sujud? Ana khairun minhu. Halaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada dia, dia kata ke Tuhan. Kau tanya siapa mula sujud ke Adam, malaikat sujud belaka. Aku lebih pada dia. Engkau jadikan aku daripada api, jadikan Adam daripada tanah. Dia anggap diri dia lebih. Orang yang akak diri dia sendiri. Tak boleh kita akak diri kita sendiri itu sombong. Duduk dalam baku kita akak. Kakak tak nak akak, rabuk baku. Baku rabuk kita tak akak. Orang akak kita tak apa, jangan kita akak diri kita, tidak boleh. Jangan anggap orang ni kecil. Orang ni bodoh. Kita cerdik. Jangan anggap. Tak boleh. Sayyidina Umar pernah tawaf masa buat umrah di Mekah. Dengar seorang badui berdoa dekat Murtalam. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku kalangan orang yang sedikit. Minta kalangan orang yang sedikit. Saya nak tanya dia. Orang lain minta banyak mereka. Mereka minta sikit pasal apa? Saya nak tanya dia. Orang badui, butuh huruf. Dia kata, tidakkah kami dengar firman Allah Ta'ala? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit saja kalangan hamba ku orang yang syukur. Orang yang syukur dah amat. Saya minta sikit tu bukan sikit harta. Orang yang sikit, orang yang syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Saya minta saya ni masuk dengan orang yang syukur nikmat Allah Ta'ala, orang yang tak ramah orang macam ni. Yang Umar kata, rupanya ramah orang alim pada Umar lagi, kata Sayyidina Umar. Tawaduk, rendah diri. Alim pada Sayyidina Umar lagi, kata Sayyidina Umar. Ni tawaduk, rendah diri. Bunuh seorang perempuan tua. Temu Sayyidina Umar tengah jalan. Ya Umar, aku dengar dulu mu ni. Mu, masa kanak-kanak aku kenal mu. Mu seorang pemuda yang gagah perkasa di Suk Lokas. Orang samsi, orang kuat, orang gagah. Kemudian mu jadi khalifah. Jadi ketua negara. Ittaqillah ya Umar. Takut pada Allah, wahai Umar. Lalu orang dekat tu. Mu kata Sayyidina Umar macam tu, ni khalifah. Kata gitu. Sayyidina Umar kata, mu tahu tak dia perempuan ni? Tahu tak? Perempuan yang turun ayat Quran surah Mujadilah. Dengan sebab dia mengaku pada Nabi, malaikat Jibril bawa wahyu dengan sebab perempuan ini. Kata Sayyidina Umar, aku dengar cakap dia walaupun dia tengah panah. Kecuali tinggal nak pergi semayang dia. Aku akan dengar cakap dia. Ini tawaduk. Tawaduk merendah diri. Tak sombong. Penuh dia berucap. Seorang perempuan tegur. Tak betul menurut ini, tak betul. Permana Allah Ta'ala kata begini-begini. Dia pun naik semua dah. Orang puan tegur aku. Tegur aku. Saya nama kata, asabatil mar'ah waqta umar. Perempuan betul, umur salah. Umur tak betul salah. Kalau kita ni malu dengan aku salah. Kalau nak tu, tak boleh. Malulah aku orang lelaki kan. Aku salah. Kenapa tak boleh? Tidak. Kalau salah, mengaku salah. Jadi sifat takabur ni Allah Ta'ala tak suka. Jangan takabur. Termasuklah terhadap orang yang susah, yang tidak bernasib baik. Kita kena tolong. Wallahu a'lam.